Pelaku penyelimpangan seksual kamarudak di bawah umur dicerek warga di Kabupaten Cianjur. Pelaku dicerek satu tas nawan turta nyorang lampah teunika korban di salah sahiji kebon. Antukna, warga ditepukkan jeung korban turta ngaku karena laku lampahna. Ya kawas gitu video anu nembongkeun warga nalika pelaku inisial I 20 tahun dicerek warga satu tas nawan turta nyeun lampah teu uni ka korban budak lalaki umur 5 tahun di salah sahiji kebon di Desa Cisarandi Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Mimitina pelaku ngangles karena laku lampahna. Tapi satu tas didongsok warga turta ditepungkeun jeung korbana, pemustunganan eta pelaku teh ngaku kana laku lampahna. Pengakuan pelaku ngajurung warga ngerasa keheul tur saharita nareunggeulan pelaku. Teu ngarasa sugema, warga ting alabri ngadareug deuk ka kantor Desa Cisarandi pikeun ngadakwa pelaku. Pihak desa nukung si kawalahan nyapih warga pamustunganana bisa mawa pelaku make mobil ambulan ka Polsek Warung Kondang. Cek warga mimitina aya laporan salah seorang ibu anu leungiteun budakna. Satu tas kitu warga sarendeuk saegel neangan korban. Satulina warga nampa beja yen korban dibawa ku pelaku ka salah sahiji kebon. Warga saharita ngadaregdeg pelaku turta nyerek pelaku jeung korban anu keur teu walakaya. Sajroning kitu satu tas kejadian korban jadi gegemeun. Dumasar kana pengakuan korban di hareupeun polisi, mimitina korban dibibita rek dibere manuk tur dibawa ka salah sahiji kebon. Nah awalnya gini Pak, awalnya pelaku ini kan modusnya kan mancing, mancing di sungai kan. Nah kebetulan ponakan saya ini kan korban ini dia posisinya depan rumah kan, jadi dia pengen ngeliat gitu, ngeliat yang mancing itu di sungai itu gitu. Nah dalam beberapa menit anak tiga ini korban ini dibawa sama pelaku ini diajak gitu kan, diajak ke kebun, diiming-imingi mau dikasih burung, ayo ikut mau burung nggak gitu kan. Nah terus dibawalah yang dua, dibawa yang satunya lepas korban ini. Jadi yang korban ini diajak ke kebun, sempat disekap mulutnya, terus tangannya juga ditarik kan sama pelaku ini. Nah terus itulah dilepas celananya tuh. Kiwari pelaku nyerekam di jero pangberokan Polres Cianjur, pelaku ditibanan hukuman luyu karena Undang-Undang Perlindungan Anak kelawan ancaman hukuman 5 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.